Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita ucapkan banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut alhamdulillah banyak-banyak kali kerana masih lagi diberi peluang dan juga ruang untuk kita pada hari ini untuk hidup menghirup udara segar insya-Allah. Mudah-mudahan kita dijauhi daripada sembarang penyakit. Baiklah tuan-tuan dan puan, pada kesempatan masa yang ada hari ini saya nak berkongsi bagaimana untuk mewujudkan suasana ataupun aura ataupun pemikiran positif dalam diri kita, dan dalam masa yang sama kita juga akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, yang pertamanya ialah kita perbetulkan niat kita pada hari ini. Bekerja untuk apa? Niat untuk apa? Untuk mendapat rezeki yang halal insya-Allah. Niat ini ialah lintasan dalam hati kita. Tidak perlu kita lafaz niat sebagaimana kita lafaz untuk solat dan sebagainya. Itu tidak perlu. Kita lintasan saja dalam hati, ya Tuhanku, aku berniat pada hari ini aku akan bekerja dengan baik, bekerja dengan aura positif, bekerja dengan betul-betul untuk menjaga integriti dan mendapat rezeki yang halal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, nak mewujudkan suasana ataupun aura pemikiran positif ialah hati kita mesti hati yang redha. Yang redha tidak kerana paksaan, tidak kerana apa, tapi redha kita redha sebab ini adalah tanggungjawab, responsibility hakikatnya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang redha. Sebab tu air hujan yang turun dari atas langit sifatnya tidak akan bertakung di atas puncak yang meninggi, tetapi melimpah ruah di sudut yang paling bawah sekali. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Hati kita hendaklah redha. Hati kita jangan meninggi dalam buat suatu bidang pekerjaan ini, hendaklah berkolaboratif, hendaklah menerima pandangan orang lain, dia beri pandangan. Kalau pandangan kita tidak diterima, maka kita hendaklah redha. Macam tu, hati yang redha baru dia akan dapat aura positif itu dan dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya ialah hendaklah kita berfikiran positif. Berfikiran positif. Ini biasa tuan-tuan pun biasa dengar. Sebab tu saya suka menyebut bahawa mata lalat dan juga mata lebah. Mata lalat ya tuan-tuan, lalat ini sifatnya mata dan pemikiran dia akan mencari benda-benda yang busuk, benda-benda yang buruk, benda-benda yang bangkai. Itu pemikiran lalat. Walaupun lalat tu kita letak dalam tempat yang wangi, dalam taman bunga dan sebagainya, tetapi lalat tak pergi hisap madu. Lalat akan mencari benda-benda yang tak elok, benda-benda yang jahat, benda-benda yang busuk dan sebagainya. Hasilnya, dia lagi membusukkan hasilnya daripada lalat itu. Berlainan dengan lebah. Mata dan pemikiran lebah ini, dia tetap akan mencari benda-benda yang manis. Seperti madu, menghisap madu, kemudian dia bawa madu untuk dikumpulkan dalam sarang, akhir menjadi satu sarang lebah yang penuh dalamnya madu-madu. Jadi kita nak duduk dalam pemikiran yang mana? Mata yang mana? Mata lalat atau mata lebah? Mata lalat akan menghasilkan negatif, mata lebah akan menghasilkan positif. Baiklah, yang seterusnya ialah kita naklah bekerja dalam satu kumpulan. Bekerja secara grup, jangan bekerja seorang-seorang. Kita nak dapat hasil yang baik, naklah berkumpulan. Sebab tu Nabi memang ajar kita ini supaya sentiasa bermusyawarah dalam membuat keputusan, hendaklah ada musyawarah. Jadi bila kita musyawarah, keputusan itu lagi tepat, lagi tepat, dan dia tidak menyalahi integriti. Kadang-kadang kita buat kerja silo seorang-seorang, tiba-tiba tak betul, kemudian dia menyalahi integriti, menyebabkan jiwa dan juga perasaan kita tidak tenteram, kacau dalam pekerjaan, dan kita tak dapat menghasilkan suatu outcome yang baik pada kita. Baiklah, empat perkara ini mudah-mudahan dapat memberi kebaikan kepada tuan-tuan dan puan dan juga kepada diri saya sendiri terutamanya dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai hamba Allah SWT dan juga pekerja kepada Kerajaan Malaysia. So be the best. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.